tidak melontar pada hari ke-13 dan kita keluar awal daripada Mina. Boleh kita keluar pada hari 12 Zulhijjah tanpa kita melontar hari ke-13, tanpa kita tidur malam ke-13 tersebut. Nama dia apa istilahnya bahasa Arab? Nafar awal, iaitu keluar awal daripada Mina. Keluar awal ni macam mana? Cara dia, kita mesti meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah tanpa mabik malam ke-13 tersebut dan tanpa kita melontar jumrah hari ke-13 Zulhijjah. Syaratnya apa? Telah sempurna tidur 2 malam, 3 malam malam raya tu. Telah menyempurna kalau antara ketiga-tiga jumrah hari sebelah hari 12 Zulhijjah. Berniat untuk melakukan nafar awal sebab melontar jumrah surah. Nombor 4, meninggalkan Mina sebelum maghrib dan pada 12 Zulhijjah tidak dapat azan untuk kembali lagi ke Mina. Itu syarat nafar awal. Nafar sani ialah kita duduk ketiga-tiga malam dan ketiga-tiga hari tersebut. Nafar sani ini kita keluar pada hari 13 Zulhijjah lah. Nampak tadi terjadi apabila selesai melakukan amalan-amalan wajib di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah dan melontar ketiga-tiga jumrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Boleh. Yang terakhir, ini dia punya carta gancak tu lah. Gancak untuk kita masa wukuf, masa dan sebagainya. Ada soalan sebelum saya tutup? Saya dah masa sikit, maaf. Okay, cuma soalan tadi yang kelirunya, tuan-tuan, puan-puan, Datuk Datin, kalau semasa kita nak wakilkan orang lain lah, tapi biasanya wakilkan orang lain jaga lah. InsyaAllah kita doakan kita suami isteri sihat, kita melontar untuk diri sendiri, isteri kita pun melontar untuk beliau sendiri dan semoga mudah urusan lah insyaAllah. Cuma yang pastinya untuk kita boleh daftar haji dan sebagainya ini, seingat saya sehingga 15 Mac saja. Hari ini dah berapa hari ini? 20 kan? Hari ini 16 Februari. Kita ada masa tinggal sebulan lagi kalau ada siapa yang buat rayuan dan sebagainya, dia sehingga dalam 15 Mac untuk kita daftar dengan mana-mana table dan untuk kita buat rayuan dan sebagainya. Dan semua lagi saya jumpa tadi, yang isi apa yang yang minta tolong saya buat rayuan, ada borang isi dan kalau dia nak. Nanti aku buat rayuan. Ada soalan lain sebelum saya tutup? Okay, sampai situ saja dan kalau ada soalan apa-apa boleh WhatsApp saya ataupun nanti kita jumpa minggu depan kalau tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'tihi ma man tasha' wa tamna'u minhu ma man tasha'. Irhamna rahmatan tughnina biha 'an rahmati man siwak. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, supaya kami dapat mengerjakan haji pada tahun ini ya Allah. Berikanlah kesihatan yang sempurna kepada kami ya Allah, supaya kami dapat haji yang mabrur pada tahun ini ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.